Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Service. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang fitur perangkat Xiaomi yang sering dilupakan oleh penggunanya. Seperti diketahui ya guys, Xiaomi merupakan perusahaan asal Tiongkok yang dikenal rajin merilis smartphone dengan harga yang sangat terjangkau. Dibalut antar muka buatan sendiri yakni MIUI, perangkat Xiaomi mulai banyak digemari oleh penggunanya. Oke guys, langsung saja berikut ini 6 fitur unggulan perangkat Xiaomi yang sering dilupakan oleh penggunanya. Yang pertama adalah mengganti font. Fitur mengganti font adalah atau tulisan tentunya membuat smartphone tampil semakin menarik dan kece. Fitur ini sebelumnya hanya ada di MIUI 7, namun di MIUI 8 dan MIUI 9, saat ini pengguna sudah bisa mengakalinya. Dengan cara masuk di pengaturan, lalu pilih pengaturan tambahan, lalu di setting lokasi dari Indonesia menjadi China atau India, maka setelah itu masuk ke tema. Setelah masuk tema akan ada pilihan font. Nah, font setelah itu kita akan mendownload font yang kita inginkan. Setelah itu apply dengan mereboot ponsel. Itu adalah fitur pertama yang sering dilupakan oleh pengguna Xiaomi. Yang kedua adalah mode one hand atau mode satu tangan. Mode one hand adalah mode satu tangan yang memudahkan pengguna untuk menggunakan smartphone dengan satu tangan. Ketika menggunakan sedang beraktivitas menggunakan smartphone, maka mode one hand ini sangat cocok untuk digunakan karena bisa mengubah resolusi layar dari 4,5 inci ataupun 3,5 inci sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya sangat mudah dengan cara menekan tombol home lalu geser ke kanan ataupun geser ke kiri dengan slide tanpa mengenekan, maka akan masuk menu mode one hand. Untuk fitur yang ketiga yaitu adalah fitur kunci aplikasi. Kunci aplikasi adalah aplikasi ini berfungsi untuk mengunci beberapa aplikasi yang sangat penting ataupun aplikasi yang terdapat privasi yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Kunci aplikasi ini caranya sangat mudah ya. Tinggal masuk ke setting ya. Lalu pilih kunci aplikasi, lalu kita akan pilih kata sandi sesuai dengan yang kita inginkan. Maka otomatis aplikasi tersebut ketika akan dibuka akan diminta untuk memasukkan kata sandi tersebut. Untuk fitur yang keempat. Fitur yang keempat adalah second space. Fitur second space ini adalah bisa diibaratkan menggunakan dua smartphone dalam satu ponsel ya. Tinggal masuk ke pengaturan atau setting ya. Lalu pilih sistem atau perangkat ya. Atau second space. Lalu kan akan ada tombol hidupkan ruang kedua, buat ruang kedua, buat second space. Lalu setel OK, pilih, tekan, lalu tekan. Maka otomatis akan ada dua perangkat ya dalam satu ponsel. Untuk fitur selanjutnya adalah Mi Remote ya. Aplikasi bawaan dari Xiaomi yang satu ini bisa dibilang penting nggak penting ya guys. Karena dengan sensor inframerah yang diusung aplikasi ini bisa digunakan sebagai remote universal. Mulai dari TV, receiver, AC, proyektor, bahkan kamera sekalipun. Untuk fitur yang keenam adalah kompas. Hampir dalam setiap smartphone Xiaomi telah terpasang kompas. Kompas sendiri berfungsi sebagai penunjuk arah ya guys. Di saat tersesat di satu tempat di mana kita tak tahu arah, maka aplikasi ini akan sangat membantu. Namun adanya aplikasi ini juga sering dilupakan. Terlepas dari fitur yang disebut di atas, mungkin masih ada banyak lagi fitur smartphone Xiaomi yang sering dilupakan oleh pengguna. Oke guys, itu saja yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tukang Service mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Service.